bergabung dengan penyidik dari Satlantas Polres Jakarta Utara melaksanakan olah TKP yang ketiga di TKP tabrak lari yang terjadi hari Minggu, di mana akibat kecelakaan tersebut ada 3 korban, 2 luka ringan dan 1 luka berat yang kejadiannya sempat viral di masyarakat. Dan alhamdulillah hari Rabu kemarin pelaku sudah bisa kita dapatkan dan kasus lantas ini tabrak lari ini bisa kita ungkap. Dari hasil olah TKP yang ketiga dengan menggunakan teknik TAA atau Traffic Accident Analysis dan juga dengan bantuan rekaman CCTV yang kita dapatkan dari hasil olah TKP yang kedua, kemudian kita pertama tadi mencocokkan kembali posisi-posisi awal dan posisi-posisi akhir baik korban maupun kendaraan yang terlibat di dalam kecelakaan. Karena pada saat TKP olah TKP pertama yang kedua kita belum dapat CCTV-nya, sehingga kemudian tadi teman-teman bisa melihat kita kita cek ulang kembali posisi akhirnya. Gunanya pertama untuk memudahkan pada saat scanning dari alat TAA ini, yang kedua tentu juga nanti dalam hal pembuatan sket TKP jenis kecelakaan.